guys, welcome back to Festive dan selamat datang di segmen GPS 2K lagi ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan mainkan game Star Wars 2 The Original Trilogy ya. Satu game Lego terfavorit, the best yang pernah gua mainin ya guys ya. Entah kenapa, game Star Wars 2 ini adalah game Lego terbaik yang pernah gua mainin ya. Gue juga pernah mainin Lego Batman dan juga Lego Indiana Jones dan juga Lego apa lagi ya, gue lupa, udah lumayan banyak ya. Tapi tetap Star Wars yang ini tetap yang tetap di hati gue ya, karena ini game pertama gue dan yang paling seru menurut gue ya. Dan kita langsung aja ke gamenya, let's go new game ya. Yang gue suka dari Star Wars ini guys, gue jagoan gue salah satunya itu The Emperor ya. Gue tahu main villainnya Darth Vader sama The Emperor ya. Tapi entah kenapa gue demen aja sama The Emperor boy, soalnya dia tuh bisa ngeluarin setruman listrik dan segala macemnya boy ya. Dan juga jagoan kedua gue itu Yoda, selalu always Yoda terlalu the best boy. Entah kenapa walaupun tua, Yoda tuh dia bisa dibilang atletik parah ya, lincah lah ya. Nah ini misi pertama nih, disini ada Princess Leia, satu troops, R2-D2 dan C-3PO ya. Bener, gue bener-bener udah hatam parah boy. Gue udah ada kayak 5 kali tamat game ini. Ini lagi kelas ya, dikejar sama Darth Vader nih kita nih. Nah ini dia nih, C-3PO sama R2-D2 nih. Santuy, santuy. Ini C-3PO sama R2-D2 tuh lucu, entah kenapa ya. Anjir, anjir. Wah, tuh di atas kita tuh kapalnya si, apa namanya, Darth Vader. Nah ini Stormtrooper nih. Entah kenapa kece ya, tapi sih topping Stormtrooper nih. Wah ini Darth Vader nih. Nah ini Princess Leia ngambil kaset. Nah udah, let's go, kita mulai game Lego Star Wars nya boy. Ini sebenernya sih seru Lego Star Wars tuh kalau main berdua ya. Biasanya tuh pada perebutan kalau ada Jedi itu, kayak Obi-Wan Kenobi segala macamnya pada perebutan tuh. Gue pakai ini dong. Biasanya pada kayak begitu tuh kalau main berdua. Kita ambil-ambilin dulu duitnya. Ini bisa dihancurin nanti nih pakai bom ya, cuman kita belum ada bom. Nanti aja lah ya. Tapi ini gue niatnya sih nggak cuma sekedar GPS2K, pengen gue mainin juga entah konten entah live ya. Sebenarnya karena gue demen parah main game ini boy, dan banyak banget karakter-karakter unik di game ini. Nanti kita lihat aja ya, di antara di kontenin lagi atau di live sih ini Star Wars 2 ini. Kita buka, weh, buka GC, buka, jangan lama-lama. Itu nggak bisa tuh, ada medkit ya itu ya. Kita tembak-tembakin, kita kumpul-kumpulin duit. Oh ini lumayan yang duit 1000 ini kalau yang biru. Kok nggak hancur sih? Ah. Kita hancur-hancurin, sip, mantap jiwa. Terlalu GG gua. Nih, ayo ada musuh di sini, gua tahu, keluar lu jelek. Leia enaknya dia bisa ngindar kalau nembak nih. Kalau ditembak musuh dia bisa ngindar, nah kan. Dia bisa ngindar, enak dia. Kalau Jedi bisa nangkis, lebih GG lagi ya. Slow. Kalau Leia tembak-tembak aja dia auto menghindar dia. Wait, ini temennya malah yang nembak, malah temen gue sendiri. Oh, gue GG boy. Gak bisa loh ngalahin gue. Kita tembak-tembakin dulu, kita ngumpulin duit ya. Seenggaknya sampai full lah ini aja lah ya. Oke, ini lumayan ya. Soalnya tuh ngumpulin duit tuh penting ya di Star Wars tuh aslinya tuh ya. Buat beli Ghost Yoda, Ghost Anakin, sama Ghost Obi-Wan Kenobi ya. Soalnya harganya 1 juta tuh yang Ghost tuh. Enaknya dia kebal boy, nggak bisa diapa-apain. Nih nggak bisa masuk ke sini, yang bisa masuk Ewok, Jawa. No. Namanya Jawa lucu banget, sumpah, apaan sih? Tadi salah satu karakter unik di sini Ewok juga ya. Gue biasanya manggil Ewok supaya Ewok tuh ya. Kita bakalan buka apa, bikin jembatan dulu. Oh gue udah apal di seluk beluk game ini deh, pokoknya dia udah the master of the Lego Star Wars gue tuh. Tapi yang dua ya. Ya kita kesini dulu. Ayo dong, lama amat dah. Loncat, eh kan. Loncat, sip. Ah sini ada Darth Vader. Tapi kita gak bisa ngalahin dia ya. Kita harus ini pakai bom. Si Darth Vader nih. Ayo buat bom GC. Kita ledakin. Dia kebal boy. Ini kita tembakin terus bomnya. Meledak, bang. Ayo lagi, satu lagi. Kita satu lagi. Eh, udah pergi duluan dia. Belum kelar yang satunya. Kita ambil duit, lumayan mantap.
Di sini tuh banyak banget secretnya. Ini yang gue demen salah satu game Star Wars tuh banyak banget secretnya, boy. Rahasia-rahasia di setiap levelnya tuh ada banyak banget deh. Dan gue udah lumayan nge-explore rahasia-rahasia di game ini, walaupun gak semuanya. Tapi gue juga suka banget ngedemen apa ya, nge-explore rahasia-rahasianya ya. Walaupun kayak kita udah selesain level ini, nanti kita mainin lagi levelnya pakai karakter yang berbeda, ya kan. Nih kita awas loh, gue tembak-tembak. True Jedi, udah kekumpul tuh dinya ya. Rahasia-rahasia di game ini tuh banyak banget, bener-bener banyak, boy. Oke, kita nih kayak ini nih. Ini dapat duit, bisa pakai mobil ini sebenarnya nih. Di level ini ada mobilnya ini sebenarnya. Ah, duit dapat. Di sini ada bunga apa Dead Father ya? Gue lupa. Oh, Dead Father. Dibunuh-bunuhin no para tuh anjing. Yang bunga di sampingnya lagi berarti ada bunga. Ini di sini ada bunga nih kalau enggak salah nih. Duit sini. Ini ada bunga. Ada duit lagi. Pang. Ya. Terlalu hafal parah gue ya, emang game ini. Ayo buka. Nah, di sini kita ketemu C3PO Martin itu nih. Kita dorong-dorongin dulu deh. Awas, eh. Sip. Easy lah ya game ini, udah easy parah, udah di luar otak lah main game gini ya. Apa lu, gue bantai lu semua, gue bantai lu. Oke, ada C3PO. Kita pakai C3PO, langsung bukain GC. Oke, R2D2 nih suruh masukin kasetnya. Masuk, gak mau. Ih, ribet nih anak, gue buka nih. Ini udah kayak tong sampah ya. Rusak. Ada listrik statisnya. Nah, dia pergi si Princess Leia-nya. Nanti ketahuan tapi dia. Kita buka dulu pakai R2D2, Sans. Oke, sip, kita pakai ini lagi. Kapten Antilles soalnya. Nah, ini kita dapat si kapten lagi. Awas, R2D2. Kan mati kan lu. Jangan sayang gue ya, lu mati ya. Ini tuh, kita tangkepin dulu nih mereka nih. Kita jail aja, boy. Eh, salah! Ambilnya apaan nih? Kita ambil, kita buang ya. Sama satu lagi kita tiban. Mati. Oke, sip. Oke, mantap. Eh, tunggu. Ini si R2D2 nya kita ambil dulu dia. Ini bukan R2D2, C3PO nya. C3PO kesono GC. Nah, sip, udah tuh. Dia udah pergi. Ambil. Taro. Mantap. Lu ngapain balik? Gua tampol ya C3PO nya. Malah balik lagi dia. Udah tuh. Oke, ayo kita jalan sekarang. Kita bakalan hiraukan aja ya rahasia-rahasia di sini karena masih banyak sih emang rahasianya. Cuman karakter-karakter yang kita perluin masih belum ada. Buka si C3PO GC, mantap. Nah, di sini gak ada Princess Leia aja. Jadi gua nggak bisa ngindar-ngindar nih. Ini troopers-troopersnya di sini pada noob, boy. Mereka pada nggak bisa menghindar. Ah, kan nembak ini nggak benar. Awas, gua harus ngindar manual di sini. Ini si Rebel Friend juga nggak bisa, dia sama aja. Kita barbar aja mendingan, soalnya dapat darah lagi kok. Tampol, mantap. Tampol. Itu ada yang habis mandi lagi. Pakai sempak doang anjir troopersnya. Apa lo? Gue tampol, gue tembak semuanya, San. Gue barbar. Ini gue buatin jembatan dulu buat robot si CT3PO-nya. Sip. Ayo kita barbar aja, udah kita barbar aja, udah. Let's go. Ini di sini ada yang mandi kalau nggak salah. Bang Kebasi yang mandi gue tampol ya, tenang nih. Ini di sini yang mandi nih, sini Artu di tuh. Yang mandi dulu, yang mandi. Wah, pada mandi, enak aja lu. Eh, lu pada mandi lu, ha? Mati lu. Mandi dong dia. Kita buka lagi pakai R2D2. Ini pakai C3PO sih dalamnya kalau nggak salah. Oh enggak. Belum.
Kita pakai orang biasa dulu. Oke, sip. Nah, ini kebuka, tinggal C3 PO kita pakai. Ayo, langsung let's go. R2D2, let's go R2D2. Ini bisa ngerusakin ya. Dirusakin C3 PO-nya bisa jail tuh. Gue kalau main sama temen gue jail tuh, gue pakai R2D2, temen gue pakai C3 PO, udah gue giniin. Jail banget, Tai. Oke, sip. Kelar levelnya. Tembak. Sing. Masuk dia. Nah, kita pergi ke tempatnya si Anakin. Anakin. Luke. Ke tempatnya si Luke sama Obi-Wan Kenobi ya. Ini Princess Leia nih. Gue gak tau dia ngomong apa ya. Ini mereka berdua dijual sama si Jawa nih. Ditangkap sama Jawa. Sumpah namanya Jawa. Woi, lewat sini kata tendang. Gak mau, tendang anjir. Mereka misah ya kan. Lewat sini, bukan. Ah, si C3PO, si C3PO ditangkap sama Jawa. Ah, ini Jawa nih, si Jawa nih. Tembak, aduh. Ini yang tembakan-tembakan biru tuh pemburu robot mereka ya. Mereka gak bisa nyerang, tapi mereka bisa nge-disarm robot gitu. Ujung-ujungnya ketangkep dua-duanya. Oke, kita berhasil ngelarin episode apa sih, level pertama dari episode. Tur Jedi jadi dua. Mantap, kita berhasil ngelarin. Kita ke kantin dulu, Mos Eisley Cantina. Kita save dulu dong ya kan. Siapa tahu nanti kita bakal mainin lagi ya kan. Jadi kita save dulu aja. Dan kita berhasil ngelarin. Aduh, gue pakai Rebel Fan Martu gitu lagi. Seenggaknya, bukan Rebel Fan, tapi Captain Atlas. Ah, bener Rebel Fan dah. Yang gue lucu di game ini, satu terakhir sebelum gue tutup, gua nampol satu orang entah kenapa jadi chaos boy ini kantin. Nampol satu chaosnya semua. Mana nih satu orang nih? Ayo chaos semua, chaos. Wah. Anjir pada tampol-tampolan langsung. Ini bisa bikin karakter sendiri juga ya kan. Salah satunya gua demen banget di game ini makanya tuh. Apa lo? Oke. Mungkin cukup sekian dulu untuk episode GPS 2 ke hari ini dari game Star Wars 2. Dan ini benar-benar seru banget, mungkin gue bakal mainin lagi buat konten atau bakal gue live streaming. Oke, mungkin cukup sekian dulu dan sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya. See ya.